Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar tentang pemasangan ransel perban pada patah tulang tulang selangka atau fraktur klavikula. Tanda khas pada fraktur klavikula, pasien tidak bisa angkat tangan sampai di atas bahu, kemudian ada nyeri tekan. Penata laksanaan fraktur klavikula, satu dengan operasi, yang kedua dengan konservatif atau tanpa operasi. Untuk kasus patah tulang, ditangani oleh dokter spesialis ortopedi traumatologi. Untuk kasus yang simpel, dipasang ransel perban. Dan ini bahannya kita memakai 2 padding atau soban, 2 meter trikovik, 2 buah soban dilipat menjadi 3 untuk ukuran dewasa. Siapkan trikovik atau stockinet, kita gulung seperti ini. Selanjutnya masukkan soban. Kemudian siap untuk diaplikasikan. Posisi pasien duduk tegak, tangan di pinggang, kemudian kita tali. Untuk kasus sebenarnya, ini pasien tidak pakai baju atasan atau bajunya dilepas. Untuk meringankan beban bahu, dipasang arm sling. Hindari angkat beban pada tangan yang sakit. Tidak boleh mengangkat tangan lebih dari bahu. Seperti ini di bawah bahu. Cara memakai pasien dengan pemasangan ransel perban, masukkan lengan dari sisi yang sakit. Setelah itu, baru sisi yang sehat. Sedangkan saat melepas pakaian, dari sisi yang sehat dulu. Baru kemudian sisi yang sakit. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat.